Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukronillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di ini hari yang berbahagia ini. Aduh. Ini jam 2:30 subuh ini. Aduh. Jam 2:30 subuh ini masih ngeluyur bae. Aduh. Siko bagi dua. Aduh siko bagi dua. Urap. Urap cangcut. Aduh, anak mana yang berharap cangcut. Yang penting saya dan sahabat semua selalu waras, bergas, vibras, singkramas, tuntas, satu malam, kik. Aduh. Saya dini hari, 2:30 ini, jauh. Saya ini berada di ketinggian 50.000 kaki curut. Aduh. Saya perjalanan ini dari Cirebon ke sini, jauh banget. Saya akan mendatangi seorang praktisen spiritual. The magic comb, the magic tissue. Aduh, the magic tissue. Ah, namanya. Jadi ini adalah spesialis pemenangan daripada kepala desa. Aduh, atau kepala kelurahan. Ini sudah bulit, ini sudah bulit. Dia itu nyerang calon yang lain. Calonnya itu ada tiga. Calon ada tiga. Yang duanya dibikin tepar semua sama dia, tinggal sisa satu. Aduh, ini sudah gak baik, ini sudah tidak fair permainannya. Jadi saya tidak ikut campur. Saya cuman kok tega gitu loh. Ini kan sama-sama kontestan gitu loh tiga-tiganya. Nah yang dua ini kenapa harus dihabisin seperti itu sampai melet-melet gitu? Aduh. Jadi ya saya sih datang ke sini saya mau silaturahmi. Saya hamba Allah yang doif al-fakir. Ila rahmatillah, saya akan ngobrol biar ada win-win solution. Bertandinglah dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang fair. Cukup berdoa saja, meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Jangan ketika dia karena dibayar, terus calon-calon yang lain disikat dengan cara-cara the magic, the black magic. Aduh, saya akan bikin perhitungan ini dengan namanya itu tidak asing lagi. Abah Brahma Kumbara. Waduh Brahma Kumbara. Kayak sedulur mantili. Aduh Agling Dharma. Ruwet banding bah. Ruwet. Semangatlah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat suat perbanyak, salawat perbanyak, istighfar perbaik, baca Al-Quran dan selalu perbaiki suat. Semakin suat kita baik, insyaAllah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala wa sahbih. Golongan ini indas duduk weteng, indas duduk weteng. Gak apa-apa, saya dini hari ini, saya parkir, saya mau ngobrol. Apa sih yang merasuki pada dirimu? Setan apa? Setan belang-belang, setan apa? Aduh, nama. Ini rumah bener ya? Yo. Jadi tadi saya sudah komunikasi, ini adalah benar rumahnya. Waduh, suka terkukur juga, terkukur yang paling ngantuk. Kayaknya dia sudah tahu kedatangan saya.
Saya dini hari nyari. Saya sih dapat informasi di sini rumahnya A1. Gak apa-apa. Saya cek dulu. Saya akan buka dulu bapak pagar gaibnya. Assalamualaikum. 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 Sehat, Ba. Mohon maaf, ini dini hari saya mengganggu istirahatnya, Ba. Boleh saya masuk? Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya bawa kamera. Gak apa-apa. Boleh kameranya masuk? Dan boleh pintunya saya tutup, Ba. Saya mau ada obrolan. Tutup. Boleh saya minta asbaknya, Pak? Gimana kabarnya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ini, saya pagi-pagi hari ini mengganggu istirahatnya. Mungkin belum istirahat juga ya? Oh, saya jarang tidur. Oh, jarang tidur. Ya. Sudah lama jarang tidur? Sudah hampir 1 tahun. Oh, hampir 1 tahun. Iya, nama saya Ujang Bustomi. Perkenalkan, salam silaturahmi saya, salam hormat saya, salam ta'zim saya untuk Abah dan sekeluarga. Gimana keluarga semua sehat, Ma? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat semuanya. Iya. Ini namanya Abah Brahma Kumbar ya, kalau nggak salah. Betul sekali. Nah, saya jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini, tak lain tujuannya pengen kenalan, pengen silaturahmi, gitu aja. Sudah lama, Bah, jadi praktisi? Saya sudah lama. Oh, sudah lama. Ya. Dulu bertapa di mana? Dulu di Ujung Kulon, pernah. Tahun di Ujung Kulon. Terus di Gunung Siam, di gunung-gunung, di pinggir-pinggir laut. Oh, di gunung-gunung, ya, di pinggir laut. Muara, dari semenjak remaja. Oh, dari semenjak remaja. Ya. Mohon maaf, itu kenapa pakai tongkat aja gitu? Saya udah karena sering jalan kaki dari Pulau Jawa kemana-mana, jadi agak sedikit ini kalau untuk jalan. Oh. Biasanya banyak tamu ya? Dari mana saja nih, Pak? Dari mana-mana. Sampai ada juga yang paling jauh dari seberang. Oh, dari seberang? Iya. Seberangnya seberang maksudnya seberang laut, seberang kali, Pak? Iya, seberang pulau. Oh, seberang pulau. Kebanyakan minta aja, Pak. Minta apa aja, Pak?
banyak permintaan, tapi yang sebagian banyak untuk mencalonkan lurah. Oh, calon lurah, oh, calon kepala desa ya, begitu ya. Desa, oh, rata-rata gitu ya. Ya, oh, berarti spesialis gitu. Iya. Oh. Alhamdulillah yang datang kemarin itu hampir 99% pada sukses semua. Oh, pada sukses. Ya. Emang gimana itu caranya untuk memenangkan kepala desa itu seperti itu, Pak? Ya, dengan cara saya ritual khusus. Ritual khusus. Biasanya maharnya berapa itu untuk pencalonan begitu? Kalau terima jadi itu. Kalau untuk pemaharan itu nggak saya target. Nggak saya target, nggak saya apa, harus bereskin, nggak. Yang penting sudah sukses, terserah mau ngasih saya berapa. Oh, terserah mau ngasihnya berapa. Ya. Tapi ngomong konon-konon katanya sampai ratusan juta, puluhan juta gitu ya? Iya, itu kan mungkin saking senangnya kan banyak ya. Itu kan pas itu pas lurahnya lagi orang kaya yang biasa yang nggak apa-apa saya terima. Oh, yang kaya nggak terima apa diterima gitu. Kadang ada kalau yang nggak jadi gitu, kadang uangnya kembali lagi nggak gitu, Pak? Ya enggak. Ya masalahnya itu kan untuk biaya-biaya ritual itu kan banyak membutuhkan alat-alat ritual. Oh, alat ritual. Ya. Alat ritualnya itu banyak, mahal atau gimana, Pak? Iya, banyak. Karena pakai apel jin, pakai buhur-buhur yang istimewa semua. Karena saya mohon maaf dibahas, saya sebelumnya nih, saya kan tanya-tanya gini kayak wartawan, gak apa-apalah. Karena saya juga kan biar kenalan gitu loh, Pak, ya. Terus itu saya kan bawa kamera kan kemana-mana juga, saya bawa kamera jangan kaget, gitu aja, Pak. Ya pokoknya hampura, sebelumnya hampura, sekali saya hampura. Berarti murid juga di mana-mana banyak ya, Pak? Banyak sekali. Iya, saya tertarik sekali nih, berbicara dengan calonan kepala desa. Emang itu kata siapa itu calon-calon pada ke Abah ke sini itu, taunya Abah di sini itu bisa spesialis kepala desa itu? Ya terutama sih dari mulut ke mulut. Padahal sudah saya kasih tahu jangan bilang sama siapa-siapa. Ya mungkin karena dari untuk keluarganya, untuk rekan-rekannya, akhirnya kan dari mulut ke mulut kan akhirnya datang semua ke sini. Oh, pada datang ya. Semua ke sini. Luar biasa ini ya. Tapi kadang ada pertarungan-pertarungan gitu ya, secara gaib kepala desa juga seperti itu, Pak? Ya, memang resikonya seperti itu. Oh, resikonya Pak. Seperti itu. Kalau saya nggak kuat ya mungkin sudah tumbang dari dulu. Itu udah tumbang gimana, Pak? Ya, saya pernah waktu ngadepin yang kuat sampai keluar darah. Oh, keluar darah. Keluar darah, tapi ya. Muntah keluar darah itu dari mana itu, Pak? Ya, dari badan langsung keluar ke mulut. Keluar. Oh, dari badan keluar ke mulut gitu. Nah gini, Abah pernah nggak ada seseorang lawan nih, lawan yang lagi dikerjain sama Abah itu, mohon maaf nih sebelumnya nih, mohon maaf. Karena saya sih kesini saya bukan apa-apa, bukan mau gimana-gimana. Kenal yang namanya Ro'ub? Iya, kenal. Oh, itu diapain itu sama Abah? Ya, saya santet. Kenapa harus seperti itu, Bah? Itu cara yang terakhir, yang pamungkas. Aduh, kalau dia masih hidup, karena dia masanya banyak, uangnya banyak, terus di belakangnya tuh supranaturalnya banyak. Jadi kalau dia istilahnya nggak saya lewatkan, ya tetap kalah jago saya. Itu menurut petunjuk dari perewangan saya itu. Oh, maksudnya? Maksud kalah gimana maksudnya, Bu? Ya kalahnya satu, ya kan dia orang kaya, uangnya banyak. Zaman sekarang kan untuk keluarga itu kan banyak yang suap-suap apa. Kalau misalkan dibiarkan dia hidup, ya otomatis kalah jago saya itu. Waduh, nah ini kan, nah yang Ro'ub itu kan kalau nggak salah itu calon itu kan ada tiga. Nah ini calon yang satunya juga itu kenapa tumbang lagi itu gimana itu? Lah gimana caranya seperti itu, Pak? Ya kalau calon yang satunya itu sebenarnya nggak saya target. Sampai ya si Ro'ub itu. Ya mungkin itu sih nggak apa namanya, buat sedikit aja makanya kan tumbangnya kan nggak sampai mati. Loh, kan bukannya ini kan sebentar lagi gitu. Kok kenapa gitu? Harus seperti itu gitu? Nggak ada cara lain apa? Nggak ada. Pokoknya cuman itu satu-satunya menurut istilahnya yang kodam-kodam saya itu. Cara yang pamungkas cuman itu. Kok kenapa nggak fair saja gitu loh, Pak? Biarin saja. Tinggal tinggal ritual aja, berdoa masing-masing saja kan fair gitu loh. Kalau untuk
petunjuk saya enggak saya turuti, saya kalah. Sedangkan saya orang yang datang ke saya itu minta dimenangkan untuk jadi kepala desa. Kalau sampai enggak, sampai kalah, otomatis muka saya mau taruh di mana? Lah gini ya, taunya kalah menang itu dari siapa? Kan semua kan kehendak Allah gitu loh. Iya, betul kalau itunya betul. Ya kan tadi nanti kalah nih. Lah berarti kan sudah mendahului nih, berarti apa sudah tahu nih ini menang, ini kalah kan berarti sudah tahu atau gimana? Ya iya. Saya kalau enggak istilahnya enggak ada perewangan yang bantu saya. Itu misalkan itu yang memberikan kode-kode petunjuk apa itu kan perewangan saya. Kalau misalkan dia nggak saya rutin ya mungkin itu saya otomatis nggak bisa dipercaya lagi sama pasien-pasien saya. Oh begitu. Ya. Tapi kan alangkah baiknya nggak usah dengan cara-cara yang begitulah. Ya nggak bisa. Cuman itu satu-satunya. Kalau ada jalan lain saya pasti pakai jalan lain. Cuman itu. Kalau pakai misalkan jalan lain kalah. Itu ya satu-satunya Pamungkas. Ya makanya nih ya saya datang-datang jauh dari Cirebon datang ke sini. Saya sebenarnya saya atas nama keluarga daripada calon yang Rauf itu. Nah, saya tidak ikut campur. Ketika Anda fair, Anda mendukung calon yang si A. Okay, tidak masalah bagi saya. Dan saya juga mendoakan dong calon yang ini si Rauf juga. Saya hanya mendoakan. Tapi tolonglah cara-caranya yang fair. Enggak harus dengan cara-cara yang begitu, kan begitu? Kalau saya ini sudah fair. Fairnya dari mana? Ya, menurut saya sudah fair sekali itu. Ya, fairnya di mana? Kan Anda itu berarti kan curang dong? Ya, enggak. Ini kan politik loh. Pertarungan politik, tinggal kita dengan cara-cara yang baik saja. Ketika dia baik, terus ketika dia juga diterima sama dengan masyarakat, ya kan kita ikhtiar lahirnya yang penting kan yang baik, gitu kan. Mengedepankan dengan cara-cara yang baik. Tapi ketika dengan cara-cara yang benar, Anda berarti kan nggak fair menurut saya, kan begitu? Kalau menurut saya itu sudah fair. Sudah jalan satu-satunya memang harus seperti itu. Kalau sampai saya nggak melakukan itu, calon saya, pasien saya, kalah. Aduh, masih far fair aja. Makanya saya datang ke sini, kan rope-nya sekarang sudah tidak ada masalah, kan? Kan Anda juga ketika nyerang lagi kan sudah tidak mempan, kan? Tahu kan? Iya. Ya makanya saya datang ke sini, saya ngomong baik-baik, sudah stop itunya. Kita perang dengan fair saja. Gimana? Maksudnya perang bagaimana? Ya maksudnya kita perang dengan sosialisasi begitu, dengan fair. Jangan dengan pakaian gitu-gitu, nggak baik lah. Maksudnya apa? Kan begitu. Nggak bisa, itu memang cara saya harus seperti itu. Harus seperti itu. Karena dengan cara yang lain saja Anda berdoa meminta kepada Allah. Terus semua pasti kan ada kalah, ada menang. Yang begitu. Udah satu-satunya itu jalan saya. Memang harus seperti itu. Ya Anda di stop aja, nggak usah seperti itu. Kan nanti urusannya dengan saya, Mbak. Nah terus Anda sekarang maunya apa sama saya? Ya kan saya tadi negosiasi, sudah Anda silakan saja berdoa ritual menurut keyakinan Anda. Dan saya pun ya sudah berdoa saja saya meminta kepada Allah. Enggak usah Anda serang-serang yang tidak berdosa. Kalau saya menurut berdoa, udah ajian-ajian apa aja sudah saya baca semua, ya itu jalan satu-satunya petunjuknya untuk seperti itu. Nah, ya udah kalau begitu gini aja. Anda dia biarkan berkompetisi dengan secara fair. Nah sekarang saya berhadapannya dengan Anda, kan begitu saja. Orang itu dari mana-mana. Anda ini sebenarnya tahu saya atau belum? Saya ini di tempat saya ini, nggak ada orang yang berani sama saya. Anda datang-datang ke sini, mau menantang saya. Saya bukan menantang, karena Anda dari tadi, kita ajak fair nggak mau. Makanya sudah, biarkan mereka bertarung. Dengan kemampuan masing-masing, dengan otak dan pikiran, dan dengan cara-cara yang baik. Nah, Anda ketika dengan cara-cara yang begitunya, Anda urusannya dengan saya. Makanya saya datang jauh-jauh ke sini, udah, Anda urusannya dengan saya. Nggak usah serang dia, paham? Jadi Anda nih sebenarnya datang ke sini mau nguji saya atau mau ngadu kesaktian? Saya tidak mau nguji atau ngadu kesaktian. Saya kan tadi sudah ngomong ada dengan cara-cara yang baik, paham kan? Baru kali ini ada orang datang ke tempat saya mau ngadu kesaktian
mau ngadu sama siapa? Saya tidak ngadu kesaktian. Saya tidak pernah usil dengan siapapun. Kan tadi saya sudah awal ngomong. Anda sudah doa saja. Ini maksudnya Anda tuh musik saya. Musik yang bagaimana? Musik ketenangan saya. Tak istilahnya. Datang-datang pagi-pagi ke sini. Saya lagi enak-enak ritual. Bukannya mau apa-apa jadi mau. Ya mau. Karena Anda kalau tidak didatangin, Anda malah merajalela gitu loh. Terus sekarang bagaimana? Maunya enaknya gimana? Ya kan maunya. Sekarang Anda juga sok sekarang maunya gimana? Saya sudah datang ke sini, jauh-jauh datang ke sini. Ya udah, gini aja. Kita coba kesaktiannya. Kesaktian Anda. Kalau memang benar-benar Anda memang benar-benar. Aduh. Ya sok silakan aja. Saya juga ke sini, saya juga sok mau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, usia senyum turun supaya kalian teringat tiga kali dulu. Coba. Saya mohon maaf. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Saya hanya menasihatin Anda. Ketika Anda membantu seorang, silakan saja. Saya tidak pernah melarang dan saya tidak pernah usil. Tapi ketika Anda terus-terusan seperti itu, saya jadi kesel dan saya datang ke sini. Kita berdoa saja, meminta kepada Allah. Dengan cara fair. Enak kan? Iya, benar. Mohon maaf benar, kalau saya salah. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf saya. Mohon maaf. Saya tidak hebat. Saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Mangga, salam buat keluarga semuanya. Salam buat keluarga semuanya. Yo, tinggal. Wallahu muwaffiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.